Hari ini adalah bagian daripada sejarah yang dialami para wanita-wanita hebat, wanita-wanita perkasa, baik di zaman dulu baik maupun di zaman sekarang. Sudah 100 tahun lebih kita dibandingkan dengan kesetaraan gender. Bertanggung jawab kesejahteraan, keadilan tanpa ada pembedaan. Dalam bulan ingin bekas lepas karena pagi lipat sebagai tanda tangan di atas kertas mereka tinggalkan kita memberkas. Ya. Memperingati Hari Perempuan Internasional, mengajak kepada seluruh elemen masyarakat di Kalimantan Tengah, Kota Cantik Palangkaraya Raya terkhususnya, untuk secara bersama-sama memperjuangkan kesetaraan gender sebagai bentuk kepedulian kita terhadap hak asasi manusia. Saya tutup, mereka! Hari ini kami mengadakan acara Bank Budaya untuk memperingati Hari Perempuan Internasional. Kenapa kemudian kita harus memperingati? Karena Hari Perempuan Internasional ada bukan karena hadiah, tapi hasil dari perjuangan kaum perempuan. Dengan harapan semua perempuan bisa bangkit dari keterpurukannya, memahami apa yang menimpa dirinya dan sekelilingnya, kemudian bersatu, berjuang bersama dan bergerak bersama untuk menyuarakan suaranya, untuk menyuarakan penderitaannya. Selamat Hari Perempuan Internasional, jayalah perempuan. Kalau goal utamanya memperingati Hari Perempuan Internasional ini, sebenarnya kita mau kilas balik ya, tentang sejarah kebebasan perempuan yang kita dapat sekarang. Itu bukan pemberian semata, bukan bonus semata, tapi atas perjuangan panjang kaum perempuan beratus-ratus tahun lamanya sebelum ada kita. Dan kondisi yang terjadi hari ini di Indonesia, di Kalimantan Tengah terkhususnya, masih banyak diskriminasi, kekerasan seksual, beban kerja ganda dalam rumah tangga, bahkan kesewenang-wenangan perusahaan atau lembaga negara terhadap peranan perempuan itu di sektor publik itu masih terasa sampai hari ini. Nah, kita mau mengkampanyekan agar perjuangan kaum perempuan yang terdahulu itu tidak berhenti sampai di kebebasan kita sendiri, tapi untuk memperjuangkan kaum-kaum perempuan lainnya yang sampai hari ini masih belum merasakan kemerdekaan, masih belum merasakan kebebasan seperti apa yang kita miliki sekarang. Jadi kedepannya untuk memperingati hari ini, mengkampanyekan kepada masyarakat, mengajak seluruh masyarakat untuk terus memperjuangkan hak-hak kaum perempuan. Kita punya rencana tindak lanjut, itu ada sekolah gerakan perempuan. Di sana akan ada pembahasan mengenai apa sih itu perempuan atau apa itu si feminisme, bagaimana sih seharusnya perempuan hari ini, atau apapun yang siswanya atau pelajarnya itu mau ketahui. Jadi kita kedepannya akan membuka ruang-ruang kelas-kelas diskusi. Nah, nanti aliansi inilah yang akan bersama-sama mendiskusikan siapa yang membawakan materi apa dan kapan. Selamat memperingati Hari Perempuan Internasional yang jatuh pada tanggal 8 Maret 2020, kawan-kawan. Untuk seluruh kaum perempuan sedunia, teruslah
telah berjuang hidup perempuan progresif Indonesia. Like the fire of the sun, we will rise like the sun, we will rise like the sun.